Terus ikuti video ini ya, Sahabat Merdeka Belajar. Ini akan agak sedikit panjang mungkin nanti episodenya. Tapi Sahabat Merdeka Belajar insya Allah akan dapatkan hasil yang maksimal dari sini. Sampai akhirnya nanti saya akan memberitahu juga Sahabat Merdeka Belajar bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang singkat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Alhamdulillah, Sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita sudah masuk ke video ke-7 dalam rangkaian tema Cara Mudah Guru Menjadi YouTuber. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara setting foto profil dan setting channel art yang telah kita buat pada video ke-6 sebelumnya. Yang belum lihat videonya, silakan ke sini. Dan nanti akan saya taruh di deskripsi linknya. Sahabat Merdeka Belajar, ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk melihat atau terlihat channel kita itu profesional, biasanya itu dilihat dari setting channel art-nya. Kelihatan kalau kita itu memang prepare banget, sangat mempersiapkan channel ini sehingga orang bisa betah dan berlama-lama di channel kita. Itu salah satu tujuannya. Bagaimana caranya? Yuk kita praktekkan. Baik, Sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Nah, yang kita lakukan adalah kita pergi ke Google Chrome yang sudah ada profil YouTube kita di dalamnya. Yang belum tahu caranya, silakan lihat videonya di video ke-5 ya, Sahabat Merdeka Belajar. Kemudian, kita buka apa? YouTube. Ya, Sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di home dari YouTube. Yang kita lakukan adalah kita pergi ke sini. Di profil ini, di R. Kemudian kita pergi ke Your Channel atau channel Anda. Saya rubah dulu bahasanya ya, Sahabat Merdeka Belajar, biar gampang. Kita pergi ke sini, ke R. Kemudian kita pergi ke channel Anda. Nah, Sahabat Merdeka Belajar bisa lihat ya, di sini masih tulisannya R, kosong, dan belum ada apa-apa. Ya, Sahabat Merdeka Belajar. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita ganti foto profilnya dulu ya. Caranya adalah kita pergi ke sini. Oke, kemudian kita pilih edit. Oke, kita sudah sampai di sini, Sahabat Merdeka Belajar. Biasanya kita dibawa ke myaccount.google.com. Kemudian kita tambahkan gambar profil, kita klik di sini. Oke, Sahabat Merdeka Belajar, caranya boleh langsung tarik ke sini, drag and drop istilahnya, atau pilih dari komputer Anda. Kalau sudah ada, Sahabat Merdeka Belajar, boleh pilih drag and drop saja. Oke, ini foto profil yang kita buat kemarin ya, Sahabat Merdeka Belajar. Kita tarik ke sini. Ke sini, dan kita letakkan, dan kita lepaskan. Ya, mengupload. Ya, kita sesuaikan ya, Sahabat Merdeka Belajar. Usahakan tidak terlalu besar nanti, karena kalau terlalu besar, tulisannya nanti kelihatan agak kecil. Oke, nah setelah itu, kita tetapkan sebagai foto profil. Oke, ini sudah selesai, Sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya, kita balik lagi ke sini. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, ini sudah berubah ya. Sudah keren. Jadi, ini nggak polosan lagi. Oke, Sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai ya. Selanjutnya, kita buka kembali ke YouTube kita. Ini kita close saja. Kita ke ini ya, Sahabat Merdeka Belajar. Ganti akun. Kemarin kita ada 2 ya akun bisnis dengan channel bisnis dengan channel personal. Nah, kita pergi ke channel bisnis kita di sini dan kita pergi ke channel Anda. Ini sudah channel bisnis kita ya. Kita pergi ke channel Anda. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, ini sudah berubah. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengganti YouTube channel art kita atau sampul dari channel kita yang tulisan ruang 365 yang kosong ini. Caranya, Sahabat Merdeka Belajar, kita pergi ke sesuaikan channel. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, di sini ada tulisan tambahkan header channel. Oke, sama tadi ya, sama kayak tadi ya, bisa ditarik and drop, drag and drop. Kita pilih metode drag and drop saja. Ini ya, Sahabat Merdeka Belajar, kemarin kita tarik ke sini, kita lepaskan. Sahabat Merdeka Belajar, nanti hasilnya tuh akan seperti ini kalau di laptop.
kalau ini dijadikan desktop, itu akan seperti ini, dan kalau di handphone itu akan bentuknya seperti ini. Kalau kita mau crop juga boleh, kalau enggak juga enggak masalah. Kemudian kita simpan. Ya, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai. Coba kita buka ke tab baru lagi ya. Ini kita close, kita lihat sahabat Merdeka Belajar ini gimana sih bentuk penampakannya. Kita ke sini, profil kita, kemudian kita ke channel Anda. Nah, mantap kan sahabat Merdeka Belajar, walaupun ini agak sedikit terpotong. Jadi nanti masih bisa diedit lagi, ini bisa kita agak turunkan atau kita kecilkan. Dan kita masih bisa ganti dari ini. Ya, sahabat Merdeka Belajar, saya ngomong di belakang dari channel kita aja ya. Demikian cara mengganti foto profil dengan channel art kita di YouTube. Ini sahabat Merdeka Belajar, saya ulangi sekali lagi, ini menjadi penting karena akan kelihatan lebih jauh, lebih profesional sahabat Merdeka Belajar channel kita kalau kita berikan seperti ini. Seperti kita di Facebook lah sahabat Merdeka Belajar. Kalau lihat Facebook orang nggak ada covernya, itu rasanya kayak ini kayak buatnya ogah-ogahan deh. Ya sama juga di sini ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, sampai jumpa di video ke-8, nanti kita akan bahas mengenai upload, default upload. Jadi ketika misalnya kita mau upload sesuatu atau upload video, nanti tidak perlu kita banyak settingannya karena kita sudah setting di awal. Seru kan? Terus ikuti video ini ya sahabat Merdeka Belajar, ini akan agak sedikit panjang mungkin nanti episodenya, tapi sahabat Merdeka Belajar insya Allah akan dapatkan hasil yang maksimal dari sini. Sampai akhirnya nanti saya akan memberitahu juga sahabat Merdeka Belajar bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang singkat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.